Baca doa lah. Doa kunut. Kunut ni maknanya kunut nazilah ni kunut doa laknat lah. Doa laknat kepada orang Islam. Moga di Malaysia ni ramai orang Islam saja memerintah yang diperintah semua Islam belaka. Tiba-tiba orang Islam duduk bawah ni doa laknat kepada orang atas. Boleh kau tidak? Doa laknat tu berat-berat. Eh? Ha, hukum dia tak boleh haram. Doa maksiat, maka hukum dia haram. Eh? Kalau berlaku, dia akan tanggungjawab. Itu hukum dia. Dia patut kita doa hidayah. Sebab orang Islam sama orang Islam. Jangan menyebabkan politik, menyebabkan hati kita jadi buta. Kerana ilmu agama sepatut membimbing hati kita semakin menyayangi. Nah, tiba-tiba apabila bercanggah dengan kita, kita doa laknat. Kita bukan pelaknat. Nabi Muhammad kata, aku dibangkitkan. Aku pengasah agama Islam. Mu tak seluk koyang, mu lebih pahal Islam banding pada aku. Nabi Muhammad kata, aku dibangkit bukan melaknat orang. Orang kafir pun Nabi tanya-tanya tika saja Nabi akan sebut doa yang kroh. Hak Nabi Muhammad tahu dah dia akan kafir siapa mati. Hak tu kroh Nabi Muhammad sebab dia tahu. Mana kalau kita ni tak tahu orang ni mungkin baik pada kita ke. Mungkin dia akan jadi kekasih Tuhan ke. Tiba-tiba kita doa nak anak kepada dia. Nah, maka orang ini tak tepat tindakan dia. Patut doa hidayah. Doa supaya dibantu ke pemerintah dia. Ni doa lah anak pula. Eh, isu gege kepa pula. Oh. Jadi, doa kunut nazilah doa kok Yahudi ni. Apa doa kok sama Islamnya? Padu kadang-kadang bercanggahnya, bercanggah pendapat. Ya, bukan hok kait dengan agama menyebabkan kafir Islam. Nah. Oh, jadi, kok orang kafir tak doa lah anak lagu ni. Tak doa nazilah. Tapi doa kau sama-sama Islam. Ai, penat lah aku ni. Terkesan dengan politik terlalu kuat. Kita orang agama kalau masuk politik, kita yang membimbing orang politik. Kita yang tunjuk agama kepada ahli politik. Tiba-tiba kita yang menunjuk ke benda yang tidak agama nampak. Orang agama, orang atau agama nampak. Ai, penat lah aku ni. Apatah lagi orang agama. Jangan sentimen tak puas hati kita menyebabkan kita pejam mata daripada kebenaran. Kalau betul kita nak khidmat untuk masyarakat, tunjuk agama kita. Saya nak jadi pemimpin, nak jadi tok wakil rakyat ke apa, nak bawa agama. Tunjuk agama betul-betul. Biar orang nampak, Masya Allah dia, Subhanallah. Dia tunjuk sungguh Islam di dalam parlimen. Di dalam kabinet, dalam apa, tunjuk. Oh, puas hati. Ni nampak lebih kurang. Doa kata gini. Ha, janganlah memalukan. Maka sebab itulah Islam ni jangan cepat sangat guna. Label ke. Kumpulan kita Islam. Takut apa tersilap langkah. Orang akan pandai serum mengenai agama Islam. Orang kafir tak pernah doa lah anak pun. Padahal orang kafir tu dok kata ke Tuhan berat lagi. Tak doa. Nah, kadang-kadangnya peluk pula orang kafir tu. Salah pula. Nah, apa? Kerana taksub. Ini masalah kita. Antara masalah Islam yang zaman dulu lepas pada Nabi Muhammad. Terkesan dengan kumpulan sendiri. Marah kepada kumpulan lain. Sama-sama Islam. Baloh. Tak putus-putus sampai sekarang. Nengke on kumpulan ni. Jatuh kumpulan ni. Naik kabilah ni. Naik hatu. Baloh. Bukan kerana kapi Islam pun. Kerana tu. Syiah muncul. Kerana apa? Kerana politik. Akhir sekali jadi agama. Apa maksud jadi agama? Asalnya politik saja. Baloh bak kuasa. Akhir sekali Syiah ni buat agama pula. Agama. Apa? Bukan kumpulan amuk kapi. Apula. Ha, yang ni dekat-dekat nak jadi. Kita tak mengaku. Tapi kita kena bijak orang agama. Siapa bila kau kita nak diam diri daripada orang agama? Jadi orang agama, kalau dia betul insaf, dengarlah nasihat. Jangan lagi mencemar imej agama Islam kita. Eh, ambo tak tuju kepada siapa-siapa, ambo tuju pada diri ambo. Eh, ambo bukan nak main isu kau gapo dia, ada orang isu ke kata ambo tu lah gilah. Tetapi dengarlah orang agama biar tunjuk kita imej orang agama.
Sehingga ke orang sekular ke orang liberal kau tengok kita masya-Allah. Tak ada aib langsung nak kita masya-Allah Islam ni masya-Allah. Jangan buat al-Islamu mahjubum bil muslimin. Agama Islam dihijab terlindung dengan sebab orang Islam sendiri. Nah, jadi bobolah main dengan benda lagu ni, buat dengan insaf. Tunjuk ke peribadi kita. Nah. Wallahu a'lam. Ha, ada tanya?